Oke teman-teman, dengan saya channel Snake Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legends. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk bocoran event terbaru yang akan hadir di Mobile Legends ya teman-teman ya, yaitu event skin collab Kung Fu Panda teman-teman. Dan ini untuk tampilan dari tes eventnya. Jadi di sini ada 3 skin yang akan nanti dirilis ya, yaitu skin Link, lalu ada Akai atau Po, dan juga skin Tamus ya teman-teman ya. Namun di sini karena masih tes event, jadi untuk tampilan skinnya masih skin yang acak ya teman-teman ya. Namun untuk tampilan eventnya kurang lebih akan seperti ini yang bisa teman-teman lihat sekarang ya, dengan tampilan dominan warna kuning, ada matahari, dan di sini ada jet token ya. Jadi jet token ini adalah token dimana teman-teman bisa ngelakuin spin gratis, dan pastinya nanti untuk event ini bakalan ada spin gratisnya ya, tinggal kita tunggu saja teman-teman. Dan di sini ada prize poolnya. Jadi yang pertama ada skin collector ya, itu skin Balmon, lalu ada skin epic dan juga skin spesial, lalu ada beberapa item yang bisa kita dapatkan. Nah ini dia. Jadi kemungkinan untuk ketiga skin tersebut itu akan ada label masing-masing ya, ada label collector, lalu ada label epic dan juga label spesial. Di sini ada semacam item ya yang bisa kita tukar di event shop. Dan ini adalah event shopnya. Jadi di sini ada 3 pilihan ya. Yang pertama ini Kung Fu Panda. Di sini ada beberapa item yang bisa kita tukarkan ya. Di sini juga ada skin ya, bisa kita tukar dengan total harga 800 token ya, teman-teman ya. Lalu juga ada itemnya di sini, yaitu 3 hero, yaitu hero Tamus, Akai dan juga Link, lalu ada beberapa fragment emblem dan juga BP card yang bisa kita dapatkan. Namun ini masih tes event, jadi mungkin saja untuk hadiahnya nanti bakalan berubah ya, teman-teman ya. Lalu di sini juga ada hadiah khusus yang bisa kita dapatkan, dan pastinya mungkin nanti item eksklusif ya, yang collab Kung Fu Panda ya, pastinya bakalan keren banget ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kelewatan ya untuk ngikuti event ini nanti kalau sudah hadir di original server. Dan di sini untuk skinnya kita bisa tukarkan dengan token, tapi ya kita juga bisa gacha ya di ini di halaman eventnya. Lalu di sini ada draw hadiah, dimana kita bisa dapat jet token yang bisa kita gunakan untuk spin gratis ya teman-teman ya. Lalu ada riwayat draw juga ya, ini adalah item-item yang kita dapatkan saat kita melakukan draw di event MLBB X Kung Fu Panda Collapse ini. Jadi itu dia teman-teman untuk bocoran event dari collabnya skin Kung Fu Panda dengan Mobile Legend. Dan untuk event ini akan hadir di advance server untuk test eventnya, dan untuk event resminya yang pasti akan hadir di original server. Jadi ya teman-teman tinggal tunggu saja ya untuk kehadiran event ini. Oke teman-teman, jadi itu dia videonya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.